Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad menjaga perasaan orang lain. Pernah suatu waktu mau datang masa musim kurban, Imam Haddad, kalian tahu, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad. Di sini dibaca Ratib, dibaca Ratib Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad memiliki kitab yang berjudul An-Nasaihud Diniyah. Punya kitab juga Risalatul Mu'awanah. Banyak kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Al-Haddad pada zaman beliau, pernah suatu waktu ada seseorang yang mengatakan kepada putranya, "Wahai anakku, sekarang ini sudah musim kurban. Ayah mau motong kurban. Ini kampaknya sudah siap. Kamu pergi ke suk, pergi ke pasar, dan kamu datang ke Haddad." Haddad itu apa? Tukang besi asah ini kampak supaya saya motongnya enak. Datang ke mana? Haddad. Haddad di dalam bahasa Arab artinya apa? Tukang besi. Maka anak kecil ini polos, diambil kampak tersebut, dibawa ke Al-Imamul Haddad. Bukan dibawa ke tukang besi, tapi dibawa ke Al-Hawi, tempat Al-Imamul Haddad mengajar. Duduk dia sebentar, Imam Haddad masih mengajar. Selepas mengajar, ini anak kecil mendekat kepada Imamul Haddad. "Wahai anakku, apa yang kau inginkan?" Dia katakan, "Imam Haddad, ini ayah saya menyuruh saya untuk memberikan kampak ini kepada kamu." "Oh, untuk apa?" kata Imam Haddad. "Tolong diasah karena besok dia mau motong kurban." Kata Imam Haddad, "Oh, terima kasih. Sini, sini, sini kampaknya. Insya Allah saya akan asahkan, kemudian besok kamu datang lagi, kamu ambil." Maka keesokan harinya, bapaknya bertanya kepada anaknya, "Sudah kamu berikan kepada Haddad kampaknya?" "Sudah, wahai ayah. Nih, sekarang ini uangnya, kamu ambil lagi. Mudah-mudahan sudah selesai diasahnya." Diberikan uang, datang ke Imam Haddad. Imam Haddad masih ngajar. Selepas ngajar, anak kecil ini datang lagi. "Imam Haddad, apakah sudah? Sudah selesai?" "Sudah," kata Imam Haddad. "Nih, kampaknya. Sudah saya selesaikan," kata Imam Haddad. Ini anak ngeluarin uang, diberikan uang tersebut kepada Imam Haddad. Imam Haddad bilang, enggak perlu uang ini, uangnya kembalikan kepada ayah kamu dan terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih," kata Imam Haddad. Dibawa pulang oleh anaknya. Bilang ke ayahnya, "Ayah, ini kampaknya sudah selesai dan ini uangnya." "Loh, hebat banget tukang besi tidak mau menerima uang. Memangnya kamu bawa ke pasar yang mana?" Dia bilang, "Saya bawa ke Al-Imamul Haddad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bayangkan, ulama yang memiliki majlis yang didatangi oleh seluruh orang yang ada di dunia pada masa itu. Dari Maghrib belajar sama dia, dari Syam belajar dari dia, dari mana-mana tempat belajar kepada Al-Imamul Haddad. Disuruh ngasah. Ini orang tarim bingung, "Ya Allah, kiai besar di kampung saya disuruh ngasah. Ini gimana ini?" Bingung di akhirnya. Apa yang beliau lakukan? Ini bapak cepat-cepat datang ke Al-Hawi, tempat Imam Al-Haddad. "Minta maaf, Imam. Sesungguhnya anak saya tidak tahu. Sesungguhnya anak saya memang ceroboh. Sesungguhnya," kata Imam Al-Haddad, "tidak apa-apa. Jazakumullah khairul jazak," kata Imam Al-Haddad. "Terima kasih banyak. Karena engkau telah memberikan aku pahala setengah daripada pahala kamu. Kamu yang berkorban dan saya memiliki andil dalam kurban kamu. Sallu ala Nabi Muhammad." Ini akhlak yang luar biasa yang hilang dari kita. Menjaga perasaan orang, mau ngomong terserah. Rasulullah SAW tidaklah diutus la'anan fahashan. Rasulullah SAW tidak, bukan seorang fahash. Dikit-dikit ngomong kotor, dikit-dikit melaknat. Tidak. Bahkan seseorang yang bernama Nu'aiman, dia minum minuman keras, Rasulullah SAW cambuk. Kemudian minuman keras lagi, Rasulullah panggil, Rasulullah cambuk lagi. Kemudian dia minum keras lagi, Rasulullah cambuk lagi. Sampai-sampai sebagian sahabat bilang, "Aduh, ini orang Nu'aiman, semoga Allah melaknat dia." Kenapa? Karena dia ini sering menyusahkan Rasulullah, menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Sudah bilang taubat, masih mengulang lagi. Rasulullah marah, muka Rasulullah memerah. Rasulullah mengatakan, "La tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah." Jangan kamu laknat dia. Dia ini walaupun maksiat, dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Berapa banyak orang di antara kita ini maksiat, tapi hati kecil kita merasakan juga ingin menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang salehah. Kalau kita ridha kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain.